medali dan juga bendera kontingen. Kita boleh tepuk tangan buat Papua Barat. Langsung diserahkan oleh bupatinya penghormatan. Untuk ya awalnya sih nggak menduga bisa sampai medali emas, tapi kami sudah 2 tahun ini latihan dengan cukup keras. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Meraih apa, mencatatkan sejarah NTB bisa dapatkan emas ya, untuk pertama kali. Bangga nggak? Bangga banget, sangat bangga banget. Anda melihat persaingannya gimana tadi? Seru. Kalau persaingannya cukup ketat. Dan ada merasa baik, ada fair play untuk permainan fair play. Iya, fair play. Para petugas. Strategi awal sebelum race sebenarnya apa sih di nomor berburu ini kalian terapkan di sini? Dalam keadaan tertentu tadi Rajendra lepas dari lompongan depan, jadi yang harus ngepush saya ke depan gitu. Jadi memperkecil poin. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur, terima kasih semuanya buat pelatih, buat semua ofisial dan teman-teman baik di Papua A dan Papua B. Yang pasti kita sangat bahagia dengan hasil yang sangat maksimal ini. Semuanya kita nggak bisa di sini berkat teman-teman kita yang Papua A juga, Awin Sanjaya dan Sarul Amin dan juga rekan saya Gupito Krishna. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semua yang seperti kita inginkan. Perjuangan beregu ini, ya, kita emang udah hafal sirkuit ini, kita diuntungin tuan rumah, dan kita udah pakai strategi. Alhamdulillah kita mendapat medali emas, dan ini kado ulang tahun saya yang ke-31. Alhamdulillah.